Ikuti 3 langkah mudah berikut untuk mendaftar kartu prakerja. Langkah pertama, membuat akun kartu prakerja. Masuk ke situs prakerja.go.id. Pilih menu daftar sekarang. Lalu masukkan nama lengkap, alamat email, dan password kamu. Cek email kamu untuk konfirmasi akun. Setelah konfirmasi akun berhasil, silakan kembali ke website. Langkah kedua, isi data dirimu. Masukkan email dan password kamu. Masukkan juga nomor KTP dan tanggal lahir. Isi data diri kamu dengan lengkap. Setelah isi data diri kamu, upload juga foto KTP dan foto selfie kamu bersama KTP. Masukkan nomor telepon dan kode OTP yang dikirim ke ponselmu lewat SMS. Langkah ketiga, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik mulai sekarang. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membantumu saat tes online selama 15 menit. Setelah selesai melakukan tes online, tunggu email pemberitahuan dari Kartu Prakerja. Apabila sudah mendapat email pemberitahuan, segera kembali ke website untuk bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia. Selamat! Sekarang kamu siap gunakan Kartu Prakerja. Mudah kan cara mendaftarnya? Yuk langsung daftar Kartu Prakerja sekarang juga!